بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبع هداه الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا Wada'an ilallahi wasirajan munira wa Para bapak para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua amin pengajian kita pada duha hari Ahad ini insyaallah taala melanjutkan membaca kitab al-kabair yang disusun oleh al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala adapun tema dari pembahasan kita pada duha hari ini insyaallah taala adalah pembahasan dosa besar berupa penyerupaan lawan jenis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al Imam Az-Zahabi rahimallahu taala di antara dosa-dosa besar yang ini juga banyak terjadi adalah tasyabbuhun nisa ibirrijali wa tasyabbuhur rijali bin nisa'i bertasabuhnya kaum wanita dengan kaum laki-laki dan bertasabuhnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Bertasabuh itu maknanya adalah menyerupai atau menyerupakan diri. Berarti tasabuhnya kaum wanita terhadap kaum laki-laki adalah kaum wanita menyerupakan dirinya dengan kaum laki-laki sedangkan tasyabuhnya kaum laki-laki dengan kaum wanita adalah kaum laki-laki menyerupakan diri dengan kaum wanita itulah pembahasan dari tema yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ta'ala yang kita akan bahas pada duha hari ini insyaallah ta'ala Para bapak, para ibu Para ikhwan dan para akhwat Rahimakumullah Allah Azza wa Jalla Telah menciptakan dua jenis Yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Untuk masing-masing dari keduanya Ada keistimewaan Yang dimiliki oleh masing-masing dari jenis keduanya yang berbeda, sebagaimana kaum laki-laki oleh Allah Azza wa Jalla diberi keistimewaan. Begitu pun, kaum wanita oleh Allah Azza wa Jalla juga diberi keistimewaan yang berbeda. Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan yang khusus. bagi kaum laki-laki pada penciptaan, pada akhlak, pada kekuatan, pada yang lain-lainnya, pada akal dan yang semisanya. Begitupun Allah Azza wajalla oleh Allah diberi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kaum wanita keistimewaan-keistimewaan pada kaum wanita berupa penciptaan dan juga berupa akhlak, berupa kekuatan yang berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Maka apabila Allah Azza wa Jalla dari asalnya sudah menetapkan ada perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, tidak dibenarkan jenis laki-laki menyerupakan diri dengan kaum wanita sebagaimana tidak dibenarkan kaum wanita menyerupakan diri dengan kaum laki-laki. Maka barang siapa Yang hendak Menjadikan kaum laki-laki Seperti kaum wanita Atau menjadikan kaum wanita Seperti kaum laki-laki Sungguh dia telah berusaha untuk merubah Takdirnya Allah Tabaraka wa ta'ala Dan merubah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan takdirnya laki-laki dan takdirnya wanita berbeda itu dengan hikmah yang Maha Tinggi yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membedakan syariat-syariat, bagi kaum laki-laki dalam syariat secara, secara khusus, dibedakan dari syariat-syariat bagi kaum wanita, itu juga dengan hikmah yang Maha Tinggi yang Dia Azza wa Jalla kehendaki. Maka barang siapa dalam hal yang seperti itu Menyerupakan dirinya dengan lain atau lawan jenisnya maka itu adalah perkara yang dilarang karena menanggar ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. E, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang sifatnya menyerupakan diri dengan lawan jenisnya karena hal yang demikian akan bertabrakan dengan takdirnya Allah Tabaraka wa Taala. Dan bertabrakan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Imam az Al zahabi Rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan Dosa besar yang ini yaitu menyerupakan uh, Dirinya dengan lawan jenis Atau laki-laki menyerupakan diri dengan kaum wanita Atau kaum wanita menyerupakan diri dengan kaum laki-laki Beliau membawakan beberapa dalil Disebutkan oleh beliau Rahimahullah ta'ala fi sahihi di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda la'anallahu المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفي روايه لعن الله الرجله من النساء وفي روايه قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Allah azza wa jalla melaknat Wanita-wanita yang mereka menyerupakan dirinya dengan kaum laki-laki Dan kaum laki-laki yang mereka menyerupakan dirinya dengan kaum wanita di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud disebutkan oleh baginda Nabi SAW, alaihi wasallam la'anallahu nisa. Allah azza melaknat yaitu orang yang tampilnya laki-laki minan nisa dari kalangan kaum wanita. Berarti kaum wanita yang menyerupakan diri sebagaimana kaum laki-laki. wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat yang lainnya qala adalah nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la anallahu al mukhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa Allah azza wa jalla melaknat kalangan kaum laki-laki yang mereka mewanita-wanitakan diri dan kalangan kaum wanita yang melelakikan diri. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Tirmidzi. Pada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa uh, ungkapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi menyebutkan al-mutasyabbih yaitu orang-orang yang menyerupakan diri. Kalau mereka adalah wanita disebut al-mutasyabbihat, Kalau mereka adalah laki-laki disebut al mutasyabihin Kemudian Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan Dengan bahasa Ar-Rujulah Yaitu Wanita-wanita yang lelaki Wanita-wanita yang lelaki Berarti dalam bahasa kita adalah Wanita yang yang tomboy Wanita yang yang tomboy Di dalam riwayat yang, yang lainnya Rasulullah menyebutkan dengan bahasa Al-Mukhonnasin Minarijal Jadi kalangan kaum laki-laki yang Mukhonnas Yang sifatnya adalah Merempuankan diri Memperempuankan apa? Memperempuankan diri Wal mutarajilat Dari kalangan kaum wanita adalah Kaum wanita yang melelakikan diri Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksudkan di dalam bab ini Bagaimana seorang laki-laki atau seorang wanita itu dikatakan menyerupakan diri dengan lawan jenisnya Al-Imam Az-Zahabi Allah ta'ala menyebutkan Yakni, yaitu yang dimaksudkan adalah Allati yatashabbah nabir rijali fi lubsihim wahadithihim Yaitu wanita-wanita yang mereka menyerupakan diri mereka dengan kaum laki-laki di dalam berpakaian dan di dalam bercakap-cakap. Di dalam berpakaian dan di dalam bercakap-cakap. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak dibolehkan kaum wanita mengenakan pakaian kaum laki-laki. Sebagaimana tidak dibolehkan kaum wanita bercakap-cakap layaknya lagak bicaranya kaum laki-laki. Wan Abi -laki. Hurairah disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kala berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La'anallahu al-mar'ata talbasu lubsata ar-rajuli war-rajula yalbasu al-mar'ati adalah Allah azza wa jalla melaknat wanita yang mengenakan pakaian laki-laki dan juga melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala al-imam Azabi zabi rahimahullah taala Menyebutkan di dalam bab ini bahwa hadis yang baru terakhir kali kita baca ini menafsirkan hadis-hadis yang sebelumnya, menafsirkan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa makna menyerupakan diri adalah menyerupakan diri dalam hal berpakaian, yaitu ketika laki-laki mengenakan pakaian wanita atau wanita mengenakan pakaian laki-laki. Kata Imam Az-Zahabi taala berdasarkan hadis yang dibuat oleh Imam Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah dan hadisnya adalah hadis yang sahih yang baru kita baca tadi. Beliau mengatakan faiza labisatil mar'atu ziyar <Syukur> min minal maqalibi wal walakmami wal akmami ad-dayiqati faqad shabahatir rijala fi lubsihim fatalhaquhum la'nahu la'an la'natullahi wa rasulihi Wali Wa la'natullahi wa rasulihi Disebutkan oleh Imam Az-Zabi Ta'ala Maka apabila Seorang wanita mengenakan Pakaian khususnya laki-laki Seorang wanita memakai Pakaian khususnya laki-laki Yaitu pakaian yang sifatnya Adalah berbentuk eh? Pakaian yang sifatnya adalah ber, Berpotongan Pakaian yang sifatnya adalah Berbadan dan semisalnya yang dia itu adalah akmam merupakan pakaian yang belengan dayiqah yang sempit faqad syabatir maka sungguh wanita-wanita itu telah menyerupakan diri dengan kaum laki-laki fi -laki. di dalam pakaian kaum laki-laki tersebut apabila demikian maka sesungguhnya laknatnya Allah dan laknatnya rasulnya itu akan berhak menimpa wanita tersebut Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Disebutkan oleh Imam Adhabi rahimahullah ta'ala Tentang bagaimana Wanita Dianggap mengenakan pakaian Laki-laki, yaitu jika Benar-benar Wanita itu mengenakan pakaian laki-laki Atau Wanita itu memakai pakaian Yang sifatnya adalah sifat pakaian Laki-laki Yang sifatnya adalah sifat pakaian laki-laki Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh yang disebutkan oleh Imam Azhabi Pakaian yang berpotongan Pakaian yang berbadan, berbentuk Pakaian yang berpotongan, pakaian yang berbentuk badan Maknanya adalah pakaian yang jika dikenakan Maka bentuk badan itu Relatif tampak Bentuk badan itu relatif tampak Bagaimana pakaian yang bentuk badan itu relatif tampak Jika dikenakan itu relatif sempit pada badan Maka sifat pakaian yang begitu adalah sifat pakaiannya laki-laki Sifat yang seperti itulah sifat pakaiannya laki-laki Sedangkan sifat pakaiannya wanita Berarti adalah sifat pakaian yang sifatnya long, longgar Sifat pakaian yang sifatnya adalah longgar Pada bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ini dari sisi apa? sempit dan longgar dari sisi sempit dan dan longgar termasuk para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala yang dikategorikan tidak dibolehkan pula adalah seandainya seorang suami istri seorang suami istri mengenakan pakaian pasangannya Mengenakan pakaian pasangannya, dan dia, nah, menyukainya. Artinya, apa? Merelakan suaminya mengenakan bajunya, atau merelakan istri mengenakan bajunya dan tidak melarangnya, maka itu termasuk kategori yang dilarang pula, termasuk kategori yang dilarang pula. Karena apa? Karena itu termasuk perkara yang juga kategori tasyabuh yang juga kategori tasyabuh apabila seorang suami atau seorang istri mengenakan pakaian pasangannya kemudian didiamkan dan tidak dilarang maka berarti dia telah bermaksiat maka dia telah bermaksiat sehingga wajib apabila hal itu terjadi tidak yaitu dibolehkan dan tidak diperkenankan bahkan harus diingkari harus yaitu diluruskan. Karena apa? Karena itu ada perkara yang dilarang dan tidak dibenarkan siapapun untuk membiarkan atau untuk merelakan adanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pun pada istrinya atau sampai pun pada suaminya di saat istri atau suami itu mengenakan pakaian pasangannya. Pada bapak, pada ibu, pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uh, tentang masalah bagaimana suami istri yang mereka itu bergantian pas apa namanya pakaian bergantian pakaian maka apabila pakaian dari suami atau pakaian dari istri itu memang pakaian yang khusus ini adalah pakaian khusus laki-laki berarti pakaian suami ini adalah pakaian khusus yaitu wanita berarti itu adalah pakaian istri, namun kan tidak boleh tidak boleh yaitu ber, bergantian pakaian tidak boleh bergantian pakaian namun apabila pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian yang bersekutu antara laki-laki dan perempuan tidak ada kekhususan kekhususan laki-laki tidak pula kekhususan kekhususan pada perempuan sehingga apabila dikenakan laki-laki adalah sesuai dengan sifat lelakinya Apabila dikenakan oleh perempuan pun yaitu tetap sesuai dengan sifat kewanitaan atau keperempuannya maka yang demikian tidak tidak mengapa. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pakaian yang sifatnya dikenakan dalam kondisi khusus. Jaket misalnya. Eh jaket itu ada jaket yang sifatnya bersekutu dikenakan laki-laki dan juga dikenakan wanita maka apabila itu adalah demikian tidak mengapa dikenakan oleh kedua-duanya uh, apabila jaket itu adalah jaket yang khusus didesain khusus kemudian dibuat uh, misalnya potongannya khusus modelnya khusus kemudian diberi penik penik yang juga khusus sehingga dikenali bahwa ini adalah khusus laki-laki, ini khusus wanita, maka di itu tidak tidak diperkenankan. Pada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga demikian juga ini berlaku juga untuk yang lainnya, artinya adalah selain laki-laki dan perempuan yang itu adalah suami istri. Sama seperti tadi di awal yang telah di, disebutkan bahwa sesungguhnya tidak dibenarkan kaum laki-laki menyerupakan diri dengan kaum wanita dalam hal pakaian termasuk tidak dibenarkan kaum wanita menyerupakan diri dengan kaum laki-laki juga dalam hal pakaian maka itu maksudnya adalah secara umum adalah demi demikian pada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, disebutkan oleh sejumlah ulama tentang masalah tasyabuh dengan pakaian maka tidak sekedar pada baju tidak sekedar pada pakaian yang itu adalah pakaian yang dikenakan di badan sampai juga kelengkapan-kelengkapan dari pakaian kelengkapan-kelengkapan dari pakaian misalnya kelengkapan-kelengkapan dari pakaian itu apa oh, yang dikenakan di kepala berupa penutup kepala atau yang dikenakan di kaki berupa sandal dan berupa sepatu maka itu juga masuk pada bab pakaian meskipun itu adalah kelengkapan kelengkapan itu hukumnya sama tidak dibolehkan kaum laki-laki bertasyabuh dengan kaum wanita yaitu dengan mengenakan penutup kepala wanita bagi kaum laki-laki atau dengan mengenakan penutup kepala laki-laki bagi kaum wanita sebagaimana pula tidak dibenarkan kaum wanita mengenakan Alas kakinya kaum laki-laki. Seperti hanya juga tidak dibenarkan kaum laki-laki mengenakan alas kakinya kaum wanita berupa sandal atau sepatu dan yang semisalnya. Sekali lagi para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu, yang demikian itu adalah pada sifat-sifat kekhususan dari pakaian tersebut. Sifat-sifat kekhususan dari pakaian tersebut. Seperti yang tadi kita contohkan, yang tadi kita sebutkan, ada penutup kepala yang memang itu spesial buat kaum wanita, maka tidak dibolehkan kamu laki-laki mengenakannya. Demikian juga ada e, alas kaki berupa sandal yang itu memang didesain khusus untuk wanita, maka juga tidak boleh kaum laki-laki mengenakannya. Seperti hanya sebaliknya, ada penutup kepala yang itu memang dibuat untuk laki-laki, sehingga tidak dibenarkan kaum wanita mengenakannya. sebagaimana ada alas kaki yang di, yang didesain khusus untuk kaum laki-laki sehingga kaum wanita pun tidak boleh mengenakannya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang masalah tasabbuh dengan lawan jenis ini selain pada pakaian adalah juga pada yang disebutkan tadi itu hadis yaitu pembicaraan. Pembicaraan ini sesungguhnya mewakili sikap. Pembicaraan itu adalah mewakili sikap watak atau akhlak atau adabnya. Termasuk juga yang dilarang, termasuk juga yang dilarang adalah uh, kaum menyerupakan diri dengan gaya, dengan watak, dengan akhlak, dengan adabnya lawan jenis. Sebagaimana Kaum laki-laki oleh Allah SWT diciptakan dengan bentuk penciptaan tersendiri Memiliki kekuatan dan juga memiliki ketegapan Dan diberi oleh Allah SWT suara yang berbeda dengan suaranya kaum wanita Diberi oleh Allah SWT lagak bicara yang berbeda dengan lagaknya kaum wanita Diberi oleh Allah secara khusus gaya yang berbeda dengan gayanya kaum wanita maka kekhususan yang seperti ini tidak boleh diambil dan dijadikan untuk lawan jenisnya tidak boleh diambil dan dijadikan untuk lawan jenisnya maka kaum laki-laki yang mereka memiliki sikap dan uh, sikap dan gaya yang tegap maka ketegapan kaum laki-laki tidak boleh ditiru tidak boleh dijadikan sifatnya kaum wanita tidak boleh dijadikan sifatnya kaum wanita Demikian juga kaum laki-laki memiliki otot yang lebih kuat Maka tidak boleh kaum wanita itu berlagak berotot lebih kuat Karena itu adalah sifatnya kaum laki-laki Itulah gaya yang kaum laki-laki Maka ini adalah termasuk bab tasyabuh Bab menyerupakan diri yang itu termasuk mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya sikap berjalan, sikap berdiri, sikap duduk dan yang semisalnya jika ada sifat-sifat khusus dari dua jenis laki-laki dan perempuan ini maka tidak boleh lawan jenisnya itu mengambil sikap dari lawan jenis yang yang ada. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini semuanya masuk pada bab tasyabu yang itu termasuk perkara yang dosa besar di antara dosa-dosa besar yang wajib diketahui dan dihindari. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk di antara apa yang kita dapati kenyataannya di lapangan masyarakat kita adalah banyaknya yaitu uh, apa namanya itu praktik-praktik LGBT Praktik-praktik nah, LGBT yang mereka Pelakunya adalah mereka-mereka Yang menyerupakan diri dengan Lawan jenisnya Yang menyerupakan diri dengan lawan jenisnya Saya tidak katakan bahwa e, tasyabu atau menyerupakan Diri dengan lawan jenis itu Semata-mata hanya pada LGBT saja Tidak, tetapi itu adalah salah satu dari antara fenomena LGBT itu adalah Salah satu dari fenomena Menyerupakan diri dengan lawan jenis Yang itu mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Adanya yaitu laki-laki yang tampil seperti wanita yang cantik misalnya begitu Nah dilihat dari atas cantik Rambutnya panjang Lihat ke bawah kakinya berbulu-bulu Ini luar biasa Jadi termasuk perkara apa? Perkara tasyabuh dengan kaum wanita Tidak sekedar pada pakaian Tapi juga pada lagaknya Pada gaya bicaranya Pada sikapnya dan yang semisanya Demikian juga sebaliknya Adanya kalangan kaum wanita yang tomboynya luar biasa Yang tomboynya luar biasa Sehingga tidak nampak pada dirinya itu sifat kewanitaan Justru yang nampak adalah sifat laki-laki Sehingga yang demikian pun hal yang yang sama Jatuh pada apa? Penyerupaan terhadap kaum laki-laki Sehingga wanita yang tomboy Kemudian laki-laki yang jadi waria wanita pria dan semisalnya itu itu adalah termasuk fenomena yang sangat-sangat yaitu -sangat mengenaskan kan itu adalah dosa-dosa besar yang mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu taala wa qala Waqala al-hasanu berkata al-hasan Wallahi ma asbaha al-yawma rajulun yuti'u imra'atahu fi ma tahwa illa akabahu Allah ta'ala fi Demi Allah kata al-Imam al-Hasan mengatakan Apabila hari ini kita mendapati seorang laki-laki yang taat kepada istrinya pada perkara apa yang disenangi oleh istrinya pada itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan oleh Allah kelak dia akan dicampakkan ke dalam api api neraka. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami, seorang suami kalau dia itu senang, dia itu cinta kepada istrinya, tidak boleh keterlaluan senang dan cintanya. Sehingga membiarkan istri itu Misalnya melakukan perkara yang diinginkan oleh istri padahal itu masuk pada bab tasyabuh. Masuk pada bab tasyabuh. Istrinya mungkin ya mengenakan baju dari suaminya. Kemudian saking senangnya suami membiarkan istrinya melakukan hal yang demikian. Padahal benar-benar baju suami itu adalah baju laki-laki. Sehingga kalau dikenakan oleh istrinya tampilnya istri itu adalah sebagai mana laki-laki. Maka apabila itu dibiarkan Suami itu mentaati yaitu istrinya dalam artian menyetujui apa yang dilakukan oleh istri maka justru itu adalah mendatangkan kebinasan uh, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya untuk suami dan untuk istrinya. Istri adalah jatuh pada dosa tasyabbuh sedangkan suami jatuh pada dosa membiarkan istrinya melakukan dosa dan mak dan maksiat. Para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Oleh karena yang tadi disebutkan bahwa sifat asli pakaian dari kaum wanita adalah yang longgar, sedangkan sifat pakaian laki-laki adalah yang membentuk pada badan. Artinya bahwa kegiatan kaum laki-laki demikian, apabila pakainya longgar itu banyak apa e, sifatnya itu banyak merepotkan gerak badannya laki-laki, banyak merepotkan gerak badannya laki-laki. Dan kita tahu para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa kaum laki-laki oleh Allah Sudah diberi sifat banyak gerak Banyak beraktivitas badan Sedangkan wanita tidak demikian Yang disyariatkan laki-laki Tidaknya banyak keluar rumah Karena kegiatan mereka ada di luar rumah Laki-laki adalah orang lapangan Sedangkan kaum wanita Mereka sifatnya adalah Untuk yaitu banyak bersembunyi Untuk mereka itu banyak Uh, tinggal di rumah karena aktivitas mereka kebanyakan di dalam rumah hal yang demikian menunjukkan bahwa kaum laki-laki sifatnya harus itu uh, beraktivitas sehingga tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi aktivitasnya mereka yang menghalangi aktivitasnya mereka itu diantara kenapa pakaian laki-laki dan wanita itu dibuat berbeda ditetapkan berbeda oleh Allah subhanahu taala pada penciptaannya sehingga juga berbeda pula pada pakaian pakaiannya. Oleh karenanya, apabila pakaian pakaiannya sifatnya itu tidak luas, pakaian pakaian itu tidak luas, berarti pakaiannya sempit, berarti pakaiannya sempit. Tapi pakaian yang sempit itu dikenakan oleh kaum wanita, dikenakan oleh kaum wanita, justru adalah pakaian yang mendatangkan masalah bagi wanita. Pakaian yang mendatangkan masalah bagi bagi wanita. Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sinfani min ahli nari lam arahumah. Ada dua golongan manusia yang termasuk ahli neraka yang aku belum pernah melihat dari keduanya. Apa dan siapa mereka itu dua golongan itu? Qaumun yang pertama adalah satu kaum. Ma'hum siyatun kadhna nabil baqari. yadribuna bihan nas yang pertama adalah kaum yang mereka memiliki cemeti seperti ekornya sapi yang mereka memukuli manusia dengannya Rasulullah menyebutkan bagaimana pemimpin atau majikan yang mereka bersikap kasar bersikap jelek kepada bawahannya sehingga mereka berbuat seperti itu layaknya mereka memukuli budak-budak mereka memperlakukan bawahannya sebagaimana mem melakukan budak-budak yang dia cambuki, yang dia pukuli dan yang semisanya. Ini adalah contoh apa namanya? adalah gambaran jahat dan buruknya pemimpin-pemimpin yang diktator, pemimpin-pemimpin yang kasar, yang main tangan, yang dia tidak memberikan sikap lembut, tidak memberikan rahmah kepada bawahan-bawahan mereka. Maka golongan yang seperti itu, manusia yang seperti itu adalah manusia yang oleh Nabi disebutkan sebagai ahli ahlinar terancam sebagai penduduk neraka naudzubillah minan adapun golongan manusia yang kedua wanisaun yaitu wanita-wanita kasiatun ariyatun yang mereka berpakaian akan tetapi hakikatnya mereka telanjang mailatun mumilatun yang mereka adalah wanita-wanita yang condong untuk menyimpang Mumilatun mereka adalah wanita-wanita yang condong dengan penyimpangannya menggoda banyak menggoda banyak memfitnah. Ruusuhun ma'ilah kepala kepala mereka seperti punuk punuk unta yang miring. Layat kulnal jannata mereka adalah wanita-wanita yang tidak akan masuk ke dalam syurga. Walayajidnari haha dan mereka adalah wanita-wanita yang tidak akan mencium baunya syurga. Wa inna rihaha dan sungguh bahwa bau harumnya surga itu la benar yujadu benar-benar sudah bisa didapatkan min masirati kadza wa kadza dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para bapak, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua sifat golongan manusia yang terancam menjadi penduduk neraka Yang pertama adalah seperti tadi pemimpin yang diktator atau majikan yang juga demikian itu yang kejam terhadap bawahnya Yang kedua adalah nisaun kasiatun aliyatun Wanita-wanita yang mereka itu berpakaian tetapi hakikatnya mereka adalah telanjang Para ulama menyebutkan sifat dari wanita-wanita yang seperti ini yang mereka berpakaian tetapi hakikatnya masih telanjang Yang pertama Mereka adalah berpakaian adalah di, dikatakan telanjang karena Mereka berpakaian yang masih menampakkan apa yang ada di balik pakaiannya Lantaran tipisnya Pak e, pakaian itu yang dikenakan Atau lantaran transparannya pakaian yang dikenakan Jadi apa yang dikenakan berupa pakaian Apa yang dikenakan berupa Nah, eh, pakaian itu tidak bisa menutupi apa yang ada di balik pakaian. Tetap saja masih menampakkan. Maka meskipun orang itu sudah berpakaian tetapi hakikatnya dia dikategorikan masih masih telanjang. Kasiatun 'ariyatun. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sifat orang atau wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang adalah dia mengenakan pakaian akan tetapi pakaiannya tidak menutup semua aurat yang wajib ditutupnya Berarti lantaran pendeknya pakaian tersebut Lantaran pendeknya pakaian tersebut Pakaian yang harus dikenakan adalah pakaian yang menutup semua aurat yang wajib ditutup Dan aurat yang wajib adalah seluruh tubuhnya Seluruh tubuhnya yang harus ditutupi Para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semua tubuhnya wanita adalah aurat yang wajib ditutupi. Ulama-ulama menyebutkan tentang wajibnya menutup semua tubuh itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Perselisihan ulama tentang masalah menutup wajah bukan perselisihan masalah disyariatkannya menutup bukan, tetapi yang diperselisihkan adalah tentang hukumnya antara yang wajib apakah yang tidak wajib saja. Tetapi tentang syariat ditutupnya wajah Para ulama menyebutkan disyariatkan menutup wajah. Hanya saja tentang apa? Hukumnya saja yang mereka berselisih. Ada yang berpendapat itu adalah sunnah. Ada yang berpendapat itu adalah wajib. Ada yang berpendapat itu adalah bid'ah. Dan yang semisalnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari itu semuanya. Kembali kepada apa yang disebutkan bahawa yang mereka tidak ada perselisihan tentang menutup seluruh tubuhnya. Sehingga wanita yang mengenakan pakaian Tetapi masih membuka sebagian dari tubuhnya Masih membiarkan sebagian dari tubuhnya terbuka Hakikatnya Karena dia masih menampakkan sebagian dari auratnya Maka meskipun dia berpakaian Hakikatnya masih dia belum berpakaian Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk pada bab ini pakaian-pakaian yang sifatnya Midi ya Pakaian-pakaian yang sifatnya Midi Midi itu apa? Pakaian yang bukan mini yang bukan mini tapi bukan long bukan panjang nah bukan long bukan panjang berarti kurang lebih pakaian yang tiga perempatan tiga perempatan nah masih menampakkan sebagian betis nah kemudian masih menampakkan sebagian lengan kemudian dan yang atas dan yang semisalnya apabila pakaian masih seperti itu maka masuk pada bab kasiatun ariyatun pakaian midi masih masuk pada kategori ini bagaimana yang mini nah Bagaimana yang yang mini maka lebih lebih lagi. Pada bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga masuk pada kategori wanita yang kasiat ariat ini yang menjadi bab pembahasan ini. Ketika yang dikenakan wanita itu adalah pakaian yang sempit di badan. Pakaian yang dikenakan adalah sempit di di badan sehingga membentuk lekuk tubuhnya menampakkan yaitu bentuk-bentuk tubuhnya Nah, apabila ini yang terjadi, maka juga wanita itu meskipun berpakaian, hakikatnya dia adalah telanjang. Pada bawah para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang demikian hendaknya dipahami karena pakaian itu disyariatkan untuk menutupi, bukan untuk sekedar melapisi. Bukan untuk sekedar apa? Melapisi. Karena kalau badan ini dibungkus dengan sesuatu, sifatnya itu sempit, maka hakikatnya dia tidak menutupi tetapi dia adalah sekedar melapisi dan apabila itu melapisi dan tidak menutupi maka keluar dari hakikat hikmah dari berpakaian karena hikmah dari berpakaian adalah untuk menutup bukan untuk sekedar melapisi oleh karenanya kalaulah dia itu berpakaian seperti itu kasiat tetapi hakikatnya dia adalah ariyat masih dikategorikan telanjang para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan di zaman kita ini banyak nah banyak model-model pakaian yang sifatnya begitu Nah yang sebutannya apa legging kah misalnya begitu Apa model pensil kah kan begitu ya Ada celana legging, celana pensil Kemudian t-shirt legging, t-shirt le pensil Mungkin jilbab legging, jilbab pensil juga ada Mungkin akan seperti itu Sehingga begitulah modelnya kita tidak bisa membayangkan Tidak bisa Membayangkan, bagaimana jika seorang wanita memakai pakaian seperti itu. Mulai dari atas sampai ke bawah, modelnya pensil semua. Misalnya seperti itu. Nah, kayak apa? Nah, kayak lemper apa? Kayak londong. Nah, jadinya seperti itu. Itu meskipun dia itu berpakaian, tetapi kata para ulama, akhirnya dia adalah telanjang. Karena itu tadi, hikmahnya berpakaian adalah menutup, bukan sekedar melapisi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah... Subhanahu wa taala itulah bab yang kita tadi telah sebutkan bahwa di antara bentuk kenapa kaum wanita nah, tidak dibenarkan mengenakan pakaian yang sifatnya sempit ya sifatnya sempit karena itu adalah pakaian yang tidak menutup pakaian yang tidak menutup lalu apakah pakaian yang sempit itu boleh dikenakan oleh laki-laki apakah pakaian yang transparan itu boleh dikenakan oleh laki-laki Apakah pakaian yang pendek itu boleh digunakan oleh laki-laki? Jika pakaian-pakaian yang seperti tadi itu yang pendek, yang transparan, kemudian yang apa namanya? yang sempit, nah itu menampakkan auratnya laki-laki, maka juga laki-laki tidak dibolehkan. Laki-laki juga tidak dibolehkan. Karena sama halnya laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya menutup aurat. Maka laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang sempit yang akan menonjolkan, menampakkan apa Au, auratnya. Dan auratnya laki-laki dari mana? Dari pusarnya sampai lututnya. Dari pusarnya sampai lututnya. Sehingga tidak boleh mengenakan sifatnya celana yang sempit sehingga menampakkan, me, menampakkan aurat-auratnya. Karena apa? Saking sempitnya. Maka tidak boleh. Demikian pula tidak boleh mengenakan yang transparan. sehingga juga akan menampakkan auratnya seperti hanya tidak boleh mengenakan yang pendek misalnya celana pendek ya celana pendek sehingga masih menampakkan sebagian paha dan semisalnya maka itu adalah perkara yang yang dilarang termasuk juga dosa sebagaimana kaum laki kaum wanita yang mereka menampakkan auratnya pun adalah berdo, berdosa Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Untuk menetapkan ukuran sempit dan longgar, pakaian itu dikenakan di saat berdiri. Dikenakan di saat berdiri, jadi di saat orang itu berdiri tegak, pakaian itu, pakaian yang sempit, apakah tidak? Maka itu yang dijadikan sebagai apa? Ukuran sempit dan longgarnya pakaian, bukan di saat posisi-posisi tertentu, bukan pada posisi di saat dia terukur, bukan saat posisi sujud tidak. Karena kalau rukuk dan sujud, posisi itu memang tidak bisa tidak harus demikian. Pakaian selonggar apapun, jika orang itu sujud, maka bagian tertentu akan e, menempel pada badan. Akan menempel pada badan. Maka itu bukan ukuran e, lewat, luas, atau sempitnya pakaian. Hal ini kita tanyakan kepada para ulama tentang masalah itu, dan mereka menyebutkan bahwa ukuran sempit dan longgan yang pakaian ada di saat dikenakan orang itu sedang berdiri. Keadaan rileknya badan adalah berdiri, kemudian e, dari situlah akan diketahui sempit atau tidak sempit, longgar atau tidak longgarnya pakaian. Para bapak-bapak para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis ini, termasuk dalil yang menyebutkan bahwa itu termasuk dosa besar adalah ancaman yang disebutkan di dalam hadis. Diancam di dalam hadis ini wanita-wanita yang demikian, wanita-wanita yang demikian itu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. E, sebelumnya kita lihat ada beberapa sifat yang setelahnya itu, yang ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesatuan. Golipnya wanita-wanita yang demikian memiliki satu sifat itu akan memiliki sifat-sifat yang lainnya. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang itu Golibnya dia adalah wanita-wanita yang suka menyimpang hatinya memang Suka menyimpang hatinya Menyimpang dari yang hak Menyimpang dari aturan bagaimana wanita soliha Menyimpang dari aturan bagaimana adab-adab wanita muslimah Itu kecenderungan hatinya memang begitu Kemudian golibnya juga adalah mumilat Dia adalah wanita-wanita yang suka menggoda Menggoda dengan penampilannya supaya ada orang yang tertarik Menggoda dengan penampilan supaya ada laki-laki yang melihat, menggoda dengan penampilannya supaya ada laki-laki yang mengisenginya, begitu dan seterusnya. Kemudian juga di antaranya wanita-wanita yang demikian itu tidak sekedar mengenakan pakaian yang seperti tadi, tapi juga menggoda dengan bentuk rambut atau bentuk penampilan yang lainnya. Sehingga di situ disebutkan oleh Nabi, kepala-kepala mereka ada seperti bunuh onta yang yang miring. Ini kata para ulama adalah bentuk sisiran rambutnya. Bentuk sisiran rambutnya bukan wanita itu punya punuk, bukan, tapi karena bentuk sisiran rambutnya yang sedemikian rupa sehingga seperti apa? seonggok punuknya unta. Demikian juga ini menunjukkan bagaimana wanita itu di dalam mengatur rambut-rambut yang ada di kepalanya. Bagaimana wanita itu hendaknya menyisir rambutnya. Ini khusus untuk ibu-ibu yang dirahmati Allah Swt perhatikan wanita-wanita tidak boleh menyisir rambutnya sehingga rambut itu berbentuk seperti apa punuh unta baik yang di depan di atas kepala apa yang di samping apakah yang di atas apakah yang di belakang yaitu di sisi tengkuknya maka tidak boleh demikian termasuk juga pada ibu yang dirahmati Allah Swt hal ini menunjukkan tidak bolehnya menyimpul rambut Menyimpul rambut, jadi rambut dikumpulkan kemudian disimpul. Apa namanya itu? Uh, pokoknya disimpul. Nah, Apakah di atas kepala sehingga seperti pun unta di atas kepala? Apakah di bagian samping kanan, apakah di bagian samping kiri? Apakah di bagian yaitu arah belakang yang segaris dengan tengkuk? Maka semua itu adalah tidak dibolehkan. Karena Nabi sudah mensifatkan. Di atas kepala-kepala kepala wanita itu ada seperti punuk unta yang yang miring, yang dimaksudkan adalah bentuk sisiran dan diaturnya rambut kaum wanita, e, dan termasuk perkara yang ini benar-benar mengenaskan adanya model jilbab. Adanya model jilbab yang apabila dikenakan, otomatis kepala wanita itu akan menyembul seperti hanya di atasnya kepala ada punuk unta. Ini adalah hal yang sangat yaitu mengenaskan desainnya memang seperti itu jadi siapapun wanita yang mengenakannya apakah rambutnya disisir apakah tidak kalau dia mengenakannya maka di kepalanya wanita itu tidak sekedar seperti jilbab tetapi seperti adam yang menyembul sebagaimana punuk-punuk unta maka itu harus ditinggalkan tidak boleh dikenakan tidak boleh dikenakan Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan kepada kita tidak dibolehkannya menyanggul rambut, tidak dibolehkannya apa menyanggul rambut. Baik itu rambutnya sendiri, apalagi rambutnya pasangan, sanggul pasangan berarti bukan rambutnya sendiri. Maka itu hukumnya tidak dibolehkan, karena itu adalah penampilan-penampilan yang dijelaskan oleh Nabi, termasuk sifat wanita-wanita yang diancam menjadi penghuni neraka yang akan diancam menjadi penghuni neraka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang disebutkan oleh Nabi mereka tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan dosa besar. Dan tidak akan mencium baunya surga. Lebih-lebih menunjukkan bahwa dosa ini benar-benar dosa besar. Orang tidak boleh masuk surga sampai dia di neraka itu dihabiskan dulu dosanya ini. Dia harus dihukum di dalam neraka untuk dihabiskan dulu dosanya ini. Dibersihkan dari dosa tersebut. Jika Allah SWT menghendaki dia akan dihukum, maka dihukum sampai dosanya itu habis. Kemudian baru nanti boleh dimasukkan ke dalam syurga. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Dan wanita ini tidak dibolehkan mencium bau harumnya syurga. Padahal kata Nabi, dan sungguh bau harumnya syurga itu sudah bisa didapat dari perjalanan sejauh sekian dan sekian. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan arba'i na'ama. Iaitu sejauh 40 perjalanan. 40 masa lamanya. Pada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa baunya harum harum baunya surga itu adalah sudah bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Dari jarak yang sangat Jauh meskipun begitu ternyata wanita-wanita memiliki sifat seperti tadi itu tidak dibolehkan mencium baunya menunjukkan mereka dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dari surganya. Mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk Di antara perkara yang mendatangkan laknat dari Allah tabaraka wa taala selain wanita-wanita yang menyerupakan diri dengan kaum laki-laki disebutkan oleh Imam Az-Zabi wa minal af'ali dan termasuk perbuatan-perbuatan allati yang tul'anu 'alaihal mar'atu wanita itu dilaknat karena melakukan perbuatan tersebut adalah Idharu zinati menampakkan perhiasan wadzabi menampakkan emas yang dikenakan waluklu dan juga permata-permatanya min tahtin niqabi dari balik yaitu penutup wajahnya dari balik penutup wajahnya para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa pakaian itu dikenakan untuk menutup untuk menutup sehingga Uh, tidak melazimkan apa yang dibalik pakai itu harus dihilangkan. Artinya tidak boleh dipakai bukan. Wanita-wanita boleh mengenakan perhiasan karena memang mereka adalah wanita-wanita adalah makhluk Allah yang tumbuhnya itu di balik perhiasan. Kenapa? Kenapa wanita itu adalah tumbuhnya di balik perhiasan supaya laki-laki tertarik karena wanita memiliki kekurangan-kekurangan. Kalau wanita itu adalah kekurangan. Maka laki-laki tidak bakal tertarik Untuk tertarik maka wanita pun tumbuh dalam Perhiasan Sehingga laki-laki pun menjadi tertarik bara Bapak bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT Wanita boleh mengenakan perhiasan Yang tidak boleh adalah menampakkan perhiasan nah, Di hadapan manusia yang mereka memang tidak boleh menampakkannya Sehingga disyariatkan wanita muslimah itu Mengenakan pakaian berupa jilbab Atau mereka itu disyariatkan berhijab apabila berhadapan dengan orang atau manusia secara umum maka barang siapa yang dia menampakkan apa yang seharusnya tadi ditutupi berupa perhiasannya, berupa emas peraknya, berupa permatanya dari balik pakaian dari balik jilbabnya, dari balik hijab yang dikenakannya maka dia termasuk melanggar apa yang Allah SWT perintahkan ini juga perbuatan yang mengundang laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk perbuatan wanita yang juga mengundang kemarahan Allah tabaraka wa taala laknatnya Allah tabaraka wa taala adalah kaum wanita watat watatayubuha bil miski wal ambari watibi idza kharajat yaitu wanita yang dia sifatnya berparfum dengan minyak wangi misik atau kasturi wal ambar atau minyak ambar wat dan dengan parfum-parfum yang lainnya. Idza kharajat yaitu tatkala dia keluar dari rumahnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sebutkan idza kharajat jika dia keluar dari rumahnya. Maknanya apa? Kalau dia tidak keluar dari rumah, berarti ibu boleh. Perhatikan, berarti bukan berarti wanita itu dilarang sama sekali berparfum, tidak. Mereka dibolehkan berparfum. Bahkan dalam kondisi tertentu disunahkan berparfum, yaitu di saat apa? Bersuci dari dari head. Bersuci dari head secara khusus, nah, untuk menghilangkan bau-bau, nah, yang uh, ter terindikasi itu akan tetap ada menempel padanya bau-bau setelah yaitu dia suci dari headnya. Maka dianjurkan dibersihkan dengan minyak wangi diusap dengan minyak wangi untuk menghilangkan bau-bau yang tidak nyaman tersebut maka ini adalah anjuran dan dalam kondisi tertentu justru wajib wanita itu mengenakan harum-haruman mengenakan parfum di saat dia itu apa namanya menemui suaminya atau di saat dikondaki oleh suaminya maka dalam kondisi seperti itu apabila suami mengharapkan istrinya berparfum maka justru hukumnya adalah wajib yang dimaksudkan yang dilarang di sini adalah wanita yang dia berharum-harum, berparfum, bisa dia keluar sehingga dia akan mendapati kaum atau kaum akan mendapati bau harumnya. Maka itu yang mengundang yaitu dosa yang mengundang kebinasaan dan itu tidak di, dibolehkan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah zina atau perhiasan yang tidak boleh ditampakkan Bagaimana kalau wanita itu masih tampak biasanya, maka solusinya di, ditutup. Harus ditutup dengan pakaian. Dia boleh mengenakan gelang, dia boleh mengenakan gelang kaki, boleh. Dia boleh mengenakan anting, dia boleh mengenakan leontin, boleh. Tetapi harus di, ditutup. Nah, ha? ditutup dengan pakaian atau ditutup dengan jilbab atau ditutup dengan hijabnya. Itu yang diperintahkan. Bagaimana kalau wanita terlanjur berharum-harum? Dia terlanjur mengenakan parfum padahal dia mau keluar atau dia sudah di jalan kemudian tercium bau harumnya padahal dia sudah kenakan parfum. Bagaimana solusinya? Dia pakai rangkapan lagi? Dia pulang mengambil bajunya lagi dipakai rangkapan begitu? Atau dia pakai mantel jas hujan begitu supaya enggak menguap baunya? <tuh> maka solusinya adalah apabila parfum itu dikenakan di bajunya maka bajunya itu diganti. Dia pulang ganti, ganti jilbab. Dia pulang ganti baju. Kalau pakai itu, yang dikenakan parfum, maka diganti. Tapi kalau parfum itu dikenakan pada badan, maka dia wajib mandi. Maka dia wajib mandi. Jadi dia pulang, mandi lagi, nah, pakai sabun dan semisalnya supaya hilang bau parfumnya. Baru dia itu boleh keluar dari rumahnya. Itu yang dahulu pernah diperintahkan. Itu dahulu yang pernah di, diperintahkan. Ketika ada seorang wanita yang dia mau ke masjid ikut sholat berjamaah di masjid tidak kemana-mana bukan mau ke mall ya bukan mau ke tempat rekreasi bukan mau di bukan nah. tapi mau ke masjid sholat berjamaah nah dan kita tahu orang-orang yang menuju masjid itu maunya apa sholat maunya ibadah tidak maunya itu cari-cari apa nah cari-cari sesuatu yang dipandang bukan nah tidak sebagaimana orang yang mau datang di tempat-tempat umum yang lainnya mereka mau berbuat baik mereka mau sholat nah, dalam kondisi seperti itu wanita yang dia itu keluar untuk ikut sholat berjamaah ternyata ber, berbau harum nah didapati bau harumnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka begitu didapati bau harumnya maka Abu kemudian segera mengingatkan wahai wanita apakah dengan bau harummu seperti ini kamu tidak menuju masjid Apakah dengan bau harummu seperti ini kamu tidak menuju masjid? Pulanglah dan mandilah. Pulanglah dan mandilah karena saya mendengar Rasulullah bersabda tentang masalah bagaimana wanita yang mereka itu mengenakan parfum dan dicium baunya oleh laki-laki. Rasulullah bersabda, "Ayyu mamra'atin Fa famarot ala qaumin liyajidu min rihiha wa kadha." Wanita manapun yang dia mengenakan parfum Yang dia berharum-haruman Kemudian dia keluar dari rumahnya Dan dia mendapati kaum dan kaum mendapatinya Sehingga kaum pun mencium bau harumnya Maka sesungguhnya wanita itu telah berbuat demikian Dan telah berbuat demikian Di dalam riwayat yang lain disebutkan Fahyazaniyatun Maka sesungguhnya wanita ini sedang melacur Wanita ini sedang sedang melacur Ini menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar Yang wajib untuk dihindari. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT dan ini perkara yang sudah banyak dilakukan oleh wanita-wanita muslimah. Sehingga menunjukkan betapa pentingnya memberikan penerangan pencerahan kepada wanita-wanita muslimah. Kepada kaum muslimin melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui majlis-majlis pengajian, pertemuan ibu-ibu, pertemuan remaja-remaja putri. Untuk dijelaskan bagaimana syariat Islam Supaya wanita-wanita muslimah jauh dari dosa yang itu mencelakakan dan membinasakan Supaya mereka meninggalkan dosa-dosa besar Supaya mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari ancaman dan laknatnya Subhanahu wa ta'ala Banyak wanita-wanita yang babi di jalanan mereka berbau sangat harum Nah berbau sangat harum Ustadznya mau berangkat pengajian Nah didahului oleh motor Nah ternyata baunya sangat harum Berjilbab lagi Berarti muslimah Nah, berjibab muslimah berarti baunya sangat harum. Nah, di jalan, nah, shower to shower baunya, <laughs> atau seplas kolon Nah, saya juga enggak tahu bentuknya kayak apa, shower to shower. Nah, saya hanya tahu istilahnya saja. Nah, yang demikian tidak benar. Nah, ini termasuk kategori apa? Wanita-wanita yang diancam oleh Allah Subhanahu yang diancam oleh Rasulullah, Sallallahu alaihi wa alihi. Wasallam. Maka berhati-hati. Maka berwas waspada. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perkara yang banyak dilakukan oleh kaum wanita nah, adalah mereka menggoda kaum laki-laki, memfitnah. Menggoda, memfitnah kaum laki-laki. Banyaknya mereka keluar dan senangnya mereka keluar banyaknya mereka itu menggoda laki-laki bahkan apabila mereka itu nah, ada di luar nah, mereka merasa tidak puas kalau ti belum digoda oleh laki-laki maka yang demikian itu termasuk ciri-ciri dari wanita-wanita yang disebutkan Rasulullah telah bersabda mereka adalah ma'ilatun mumilat dalam hati mereka sudah ada kecenderungan untuk tidak mau diatur dengan adab-adab muslimah yang solihah ketika Allah SWT menyebutkan wanita solihah itu begini sifatnya Wanita mukminah itu begini sifatnya. Dia cenderung tak mau seperti itu. Dia tak mau seperti seperti itu. Lalu apa yang digendaki dia inginnya itu menggoda. Dengan penampilannya dia ingin menggoda. Dengan lagaknya dia ingin menggoda. Dengan berjalannya dia ingin menggoda. Begitu dan seterusnya. Kalau ada laki-laki yang mengisinginya dia senang. Apabila ada laki yang tergoda dengannya dia senang. Nah, saya sempat ingat ketika saya kuliah dulu. Ketika saya kuliah dulu. Nah, Ada wanita yang sifatnya dia itu Wanita muslimah meskipun tidak berkerudung Dia nggak berkerudung Waktu itu kita mau sholat asar di masjid nah, Ada wanita muslimah itu di depan situsnya Saya katakan dia wanita muslimah karena memang Dia juga mau sholat asar Meskipun tidak berkerudung Begitu di depan di jalan itu Di jalan ada lewat laki-laki boncengan Nah laki-laki boncengan lewat itu Wanita yang di depan masjid mau sholat tadi itu Apa bilangnya? Di hadapan saya dia itu bilang Nah Hei laki-laki, hei eh hey, cowok, godain kami dong katanya. La haula wala quwwata illa billah. Hei cowok, godain kami dong nang. Oh, sudah. Begini kuliah itu. <laughs> Begini kuliah enggak lama sudah tinggalkan kuliah. Sudah enggak usah dilanjutkan kuliah. Nah. Dapat apa nanti kalau begitu terus itu? Panas luar dalam kuliah itu. Sudah tinggalkan kuliah. Nah. Allah mesti. Itu di zaman itu tahun 90 lima kalau tidak salah ini tahun 2005 nah waktu itu sudah seperti itu nggak tahu lagi kalau zaman seperti sekarang ini zaman milenial tahun 2018 nah la kita berharap lebih baik kondisinya kita berharap lebih baik kondisinya dan itu sudah banyak dilakukan oleh kaum wanita dan justru ini adalah perkara-perkara yang dilupakan oleh kaum muslimin kaum muslimin yang dilupakan melupakan perkara ini Kau musimannya juga begitu melupakan perkara ini. Padahal termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Yaitu bagaimana wanita-wanita yang ma'ilat mumilat. Dia itu sukanya adalah cenderung tidak mahu lagi diatur dengan syariat Islam yang membuat mereka menjadi mulia, yang membuat mereka menjadi dihargai, yang membuat mereka menjadi benar-benar wanita yang diidamkan karena tersimpan, nah, tersimpan, terjaga, terpelihara oleh adab-adab Islam yang baik. Justru tidak mahu mereka seperti itu. Jadi tidak mahu mereka. Seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa penting sekali adanya pembinaan, penting sekali adanya pencerahan melalui khutbah-khutbah Jumat di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar hari apa namanya di khutbah-khutbah hari raya, di majlis-majlis ibu-ibu, di majlis-majlis pengajian para wanita muslimah. Itu penting sekali disampaikan masalah-masalah yang seperti ini dengan harapan agar mereka segera yaitu selesai dan meninggalkan dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kaum wanita itu. Pada bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyaknya Kesalahan, banyaknya dosa Yang dilakukan oleh wanita Banyak pelakunya dari kalangan kaum wanita Sampai-sampai Nabi S.A.W. telah menyebutkan Imam Azhabi mengatakan Qala anhunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda tentang mereka yaitu kaum wanita. Itolak It tu finari Fara'aitu aktsara ahliha annisa'u. Oleh Allah Azza wa aku diperlihatkan ditampakkan kepadaku neraka. Aku diperlihatkan neraka. Bagaimana Allah SWT memperlihatkan neraka kepada Nabi sallallahu sempadal wa waktu itu? Di zaman itu, nah, di zaman itu Nabi masih masih kesang Dan neraka, nah, episodenya masih nanti di hari akhir. Bagaimana itu? Allah Maha Kuasa. Allah Maha, Maha Kuasa. Apa yang ditampakkan kepada Nabi adalah hakikat. Benar-benar nanti neraka yang akan datang nanti adalah seperti itu. Allah Maha Kuasa. Bahwa surga yang dulu juga pernah dilihatkan oleh Nabi. Aku juga diperlihatkan oleh Allah, surga. Ternyata yang aku lihat, di surga itu kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Ini juga hakikat benar. Allah SWT Maha Kuasa untuk menampakkan perkara yang belum ada yang belum terjadi. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Maha Kuasa, nah, untuk menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Apa kata Nabi disebutkan, aku diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku melihat ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Ini adalah sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan secara khusus adalah kaum wanita. Wa dan Nabi juga bersabda tentang mereka ma turikat ba'di fitnatun hiya 'ala minan nisa. Tidak ada satupun godaan. Tidak ada satupun godaan. Nah. yang ditinggalkan sepeninggalku kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang godaan itu lebih membahayakan kaum laki-laki melebihi godaannya para wanita melebihi godaannya para wanita nah mobil wanita nah mana yang lebih perhatikan oleh laki-laki nah wanita apa mobil wanita nah uang wanita mana yang lebih perhatikan uang apa wanita wanita nah dalam pikirannya untuk apa mobil kalau nggak ada wanitanya nah untuk apa uang kalau ndak ada wanitanya begitu, sehingga laki-laki ndak -laki akan puas kecuali dia mendapatkan wanita. Coba perhatikan laki-laki yang sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, punya rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi. Nah, sepi, hambar, jiwanya ndak tenang. Nah, tambahan ndak karu-karuan masuk rumah. Nah, buat apa saya punya rumah? Ternyata nggak ada pendampingnya wanita. Nah, begitu. Dan Rasul menyebutkan bahwa fitnah godaan yang paling besar menggoda kaum laki-laki adalah fitnahnya kaum wanita. Oleh karenanya bagi kaum wanita hendaknya berhati-hati. Anda itu tidak menggoda pun sesungguhnya Anda diciptakan Allah untuk godaan bagi laki-laki. Anda tidak menggoda sesungguhnya Anda diciptakan oleh Allah menjadi godaan bagi kaum laki-laki. Bagaimana jika Anda keluar kemudian memang Anda ingin menggoda? Maka benar Apabila godaan kaum wanita adalah godaan yang paling berat bagi kaum laki-laki. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali Imam az rahimahullahu taala menutup pembahasan ini fa an yaqiyana kita memohon kepada Allah semoga Allah sudah menjaga kita. Menjaga kita. Naam dari fitnah tahun dari fitnahnya kaum wanita dari godaannya kaum wanita dan semoga juga wa an semoga Allah Subhanahu memperbaiki mereka itu kaum wanita wa dan juga kepada kita semuanya bimanihi wa karamihi dengan karunia dan kemuliaan yang Allah azza wajalla berikan Allahumma amin demikian para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pembahasan kita untuk pengajian kita di tuha hari ini mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat wallahu taala aalam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan bagaimana dengan wanita yang ikut bekerja mencari nafkah apakah masuk dalam bertasabuh dalam terhadap fitroh laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan dua kondisi satu suami mampu mencari nafkah namun ekonomi belum cukup dua suami uzur karena sakit sehingga gak mampu mencari nafkah mohon pencerahannya Ustaz. Problema istri bekerja ya, berarti judulnya. Itu yang dulu pernah saya tulis di majalah Al-Mawaddah waktu itu dengan beberapa kajian yang saya kaji dari beberapa kasus yang ada yang terjadi di antara kaum muslimin terutama pada rumah tangga mereka sesuai dengan kondisi dan keadaan di saat istri itu ikut bekerja. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Istri bekerja itu tidak kewajiban dan tidak diperintahkan, karena yang wajib menjadi nafkah adalah suami. Suamilah yang diperintahkan untuk mencari nafkah. Suamilah yang mereka itu diwajibkan untuk mencari nafkah. Kemudian dalam kondisi tertentu orang menyangka harusnya istri bekerja karena disangka nah nafkahnya masih kurang. Sebenarnya bukan nafkahnya itu yang kurang Tetapi Suami istri yang belum bisa menyikapi Rezeki yang Allah Azza wa Jalla Bagikan Itu saja sebenarnya Tanyakan kepada Anda yang menyangka bahwa nafkah Anda itu masih kurang Apakah Anda akan mati Apabila Anda itu tidak bekerja Apakah Anda Atau keluarga Anda akan mati Kelaparan ketika itu Anda tidak bekerja Ternyata tidak bisa jadi pandangan kurang ini bukan karena kurang akan tetapi tidak bisa menyikapi rezeki yang Allah SWT berikan. E, orang mengatakan saya nafkah saya kurang. Bisa jadi dia membandingkan bukan dengan dipelajari apa yang Allah berikan berupa rezeki tidak. Tetapi dia bandingkan nafkah yang didapati oleh dia dengan nafkah yang didapati oleh orang orang lain. yang kita diperintah oleh Allah agar kita memperhatikan nafkah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, rezeki yang Allah bagikan kepada orang lain? Jawabannya tidak. Kita tidak diperintahkan demikian. Yang diperintahkan adalah apa yang Allah rezekikan kepada anda maka sikapi, syukuri sikap yang benar. Nah, sikapi dengan mempergunakannya sebaik-baiknya. Cukupkan untuk kehidupan anda. Ini yang diperintahkan. Bukan kita membandingkan kemudian Akhirnya kita simpulkan bahwa ternyata nafkah kita itu masih kurang. Buktinya tetangga bisa begitu saya belum bisa begitu. Ini tidak tidak benar yang demikian. Bukan seperti itu. Allah tidak mewajibkan Anda hidup ber memiliki ekonomi seperti tetangga. anda. ada yang seperti itu. Allah tidak membebankan kepada Anda untuk memiliki kehidupan ekonomi seperti tetangga-tetangga Anda. Tidak ada yang demikian. Bagaimana tidaklah kita kan satu perumahan. Nah, Siapa yang memerintahkan Anda itu hidup di satu perumahan? Nah. Kemudian kalau Anda memaksakan diri berarti kalau satu perumahan harus sama. Mana paksaan yang itu dari Allah sehingga Anda harus itu memiliki kehidupan ekonomi yang sama dengan gara-gara Anda itu hidup dalam satu perumahan. Tidak demikian. Masing-masing orang oleh Allah sudah dicatat rezekinya. Sudah dicatat rezekinya sehingga masing-masing orang itu hanya wajib menyikapi rezeki yang Allah bagikan. Ketika suami bekerja, ketika suami bertanggung jawab, maka itu sudah pada koridor yang benar, sehingga hendaknya itu disikapi dengan benar. Isti hendaknya banyak bersyukur, berterima kasih kepada suami dan berterima kasih yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membagi rezeki. Kemudian suami didorong, disemangati supaya mendapatkan uh, bisa menyongsong rezeki yang lebih banyak yang lebih baik. Begitu caranya agar Allah SWT memberikan keberkahan-keberkahan dari rezeki yang telah dibagikan. Bagaimana kalau ternyata istri itu menyimpulkan saya harus bekerja? Yang akhirnya dia benar-benar bekerja. Yang akhirnya dia benar-benar bekerja. Bekerjanya seorang wanita itu, para bapak-bapak ibu tidak dilarang jika masih pada koridornya, yaitu kebolehannya wanita itu bekerja. Apabila wanita itu bekerja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhkan. Yang harus dipenuhkan Yaitu Dia bekerja itu bukan karena Dia bekerja bukan karena apa, Merasa tanggung jawab Mencari nafkah Tetapi adalah dia bekerja karena Kondisi yang kedua yang ditanyakan Suami tidak mampu Mencari nafkah Dia sebagai pengganti Dia sebagai pengganti kalau dia sebagai pengganti Berarti kenapa harus diganti Karena suami kondisinya tidak mampu mencari nafkah Kemudian Dia itu dibutuhkan Dia dibutuhkan Yang membutuhkan berarti masyarakat kaum muslimin Masyarakat kaum muslimin membutuhkan Tidak apa Sekedar nah, Dia yang butuh mencari uang Tetapi apa Kaum muslimin membutuhkan sehingga dia istilahnya bukan semata-mata bekerja tetapi berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian dia bekerjanya adalah dilingkup wanita. Dilingkup wanita di dunia wanita. Misalnya menjadi guru murid perempuan. Nah, misalnya, ha? apalagi bidan. Bidan itu kan wanita. nah Misalnya seperti itu. Uh, dia bekerjanya, misalnya perawat yang merawat kaum wanita. Maka ini adalah bidangnya dunianya, maka itu tidak mengapa. Kemudian tempat kerjanya bukan tempat kerja umum yang berbau laki-laki dengan perempuan, tetapi harus berpartisi. Ada partisi yang jelas, ini laki-laki, ini perempuan. Nah. Kemudian dia keluarnya, tetap menjaga adab-adab sebagai wanita muslimah. Maka apabila demikian bekerjanya wanita muslimah itu bu, boleh, bukan tidak dibolehkan. Dan apabila alasannya adalah sekedar untuk mencukupi, maka dicari yang paling ringan risikonya. Dan sebaik-baik itu pekerjaan wanita adalah yang dia kerjakan di, ru, di rumah. Maka hendaknya dia mengupayakan bagaimana mendapatkan nafkah tetapi tidak keluar dari rumah. Tapi tidak keluar dari dari rumah. Nah, sekarang dunianya sudah dunia online. Nah, apa-apa serba online. Nah, orang beli terasi pun online. Jadi sekarang tidak usah keluar dari rumah sudah bisa mendapatkan apa yang diharap-harapkan. Sehingga dunia yang sudah seperti ini bisa jadi menjadi peluang wanita-wanita bisa mencari nafkah. Nah, tanpa harus keluar dari rumah, tapi harus belajar bagaimana mencari nafkah online yang syar'i supaya tidak bertabrakan. Kemudian inti dari pertanyaan, apakah jika wanita itu bekerja berarti dia termasuk syabu dengan kaum laki-laki? syabu dengan kaum laki-laki? Nah, syabu itu dalam kondisi yang tadi telah disebutkan ya, pada penampilan, nah, berpakaian dan semuanya pada laga dan yang semisanya. Apabila memang dia itu bekerjanya di dunia wanita, dia tidak berlagak seperti laki-laki dan semuanya maka dia tidak syabu. tidak tasabuh bukan karena laki-laki yang wajib mencari nafkah kemudian wanita bekerja Lantaran tasabuh tidak demikian tidak demikian itu tidak dihukumi ber dengan kaum laki-laki kemudian pada bapak bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala uh, kondisi yang kedua sudah barangkali terjawab bagaimana kalau suami itu nah dalam kondisi tidak mampu mencari nafkah Tidak mampu mencari nafkah Maka seperti tadi saya katakan Istri yang ganti mencari nafkah Istri yang ganti mencari nafkah Karena memang suaminya darurat tidak lagi bisa mencari nafkah Tetapi selagi suami itu masih bisa mencari nafkah Maka tanggung jawab mencari nafkah tetap ada di pundaknya suami Dan istri tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk mencari nafkah pula Demikian Wallahu ta'ala alam Itu bukan termasuk tasyabuh Maksudnya adalah pada penyimpangan-penyimpangan Penyimpangan kodrat Penyimpangan kodrat Kaum wanita itu tidak boleh menyimpang dari kodratnya sebagai kaum wanita Sebenarnya juga kaum laki-laki tidak boleh menyimpang dari kodratnya kaum laki-laki Kodratnya kaum wanita itu adalah apabila dia beraktivitas juga aktivitasnya di dunia wanita Maka begitu Apabila ada penyimpangan pada kodrat, penyimpangan pada syariat, maka yang terjadi adalah bukan kebaikan tetapi adalah kerusakan yang banyak. Kerusakan yang terjadi. Mungkin ya barangkali orang akan menyangka bahwa itu adalah kebaikan-kebaikan yang didapat. Di antara kebaikannya adalah untuk mengurangi pengangguran menurut mereka. Sehingga memberdayakan kaum wanita. Memberdayakan kaum wanita. Maka ini perlu ditinjau ulang Ditinjau ulang secara bersama-sama dan seksama, harus ditinjau ulang. Apa maksudnya? Dari memberdayakan kaum wanita, apakah memberdayakan kaum wanita yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang sangat menyusahkan, problem yang banyak, atau yang kita inginkan adalah memberdayakan kaum wanita sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan, kemuliaan-kemuliaan? Tentunya, yang kita inginkan adalah yang kedua. Tentunya yang kita inginkan adalah yang ke yang kedua. Justru jika pemberdayaan kaum wanita yang dimaksudkan adalah yang pertama, yang pertama yaitu sekedar bagaimana tidak ada wanita yang menjadi pengangguran dalam tanda kutip saya katakan begitu. Dalam tanda kutip saya katakan seperti itu. Maka justru itulah yang nanti akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Akan menimbulkan problem yang sangat banyak. Problem yang pertama jika wanita diberdayakan, mereka itu dianggap pengangguran sehingga diberdayakan maksudnya diberi aktivitas pekerjaan yang dengan yang diberi upah justru nanti akan menyusahkan kaum laki-laki. Di mana lapangan pekerjaan yang seluruhnya laki-laki yang bertanggung jawab menjadi nafkah sekarang diambil alih oleh kaum wanita. Kesulitan kaum laki-laki yang bertanggung jawab mencari pekerjaan, mencari nafkah pun akan timbul. Ini problem. Problem sosial yang Sangat repot untuk mencari solusinya dengan banyaknya wanita be, bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila wanita itu di rumah, dikatakan pengangguran, maka saya katakan tadi, tanda kutip, ini tidak benar. Yang benar, wanita itu tidak tahu pekerjaan, bukan pengangguran, tapi belum tahu pekerjaan. Apabila wanita itu kembali kepada kodratnya sebagai wanita. Dia akan keletihan, dia akan kecapean melakukan pekerjaan yang itu adalah kodratnya kaum wanita Di rumah sebagai istri Di rumah sebagai ibu Di rumah sebagai uh, ibu rumah tangga Ini sudah cukup memberatkan dan cukup melelahkan kaum wanita Apabila itu dikembalikan kepada kodrat kaum wanita Maka akan kebaikan-kebaikan yang timbul Kaum laki-laki mendapatkan kesempatan pekerja pada lapangan pekerjaan yang sangat banyak Dibandingkan seperti tadi disebutkan polisi seharusnya laki-laki kenapa wanita ikut sehingga laki-laki pun tersisihkan menjadi tentara misalnya kenapa wanita seharusnya laki-laki sehingga laki-laki pun tersisihkan nah menjadi misalnya penarik becak misalnya kenapa harus wanita sehingga laki-laki pun menjadi tersisihkan oh, di pom bensin nah ngeturkan bensin saja itu kenapa harus laki apa harus wanita itu pekerjaannya laki-laki sehingga laki-laki pun tersisihkan menjadi satpam dan macam-macam itu semuanya lapangan pekerjaan kaum laki-laki. Apabila yang memasuki, yang duduk di situ, yang menjabat di situ adalah kaum wanita, maka kesulitan laki-laki mencari lapangan pekerjaan. Padahal laki-laki yang itu wajib mencari nafkah. Satu sisi. Kemudian sisi yang selanjutnya, siapa nanti itu yang akan mencetak kader-kader berikutnya yang militan. Di dalam agama dia militan. Di dalam memiliki akhlak dan budi pekerti juga militan. Yang mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan yang akan Menja, menjong, menyongsong masa depan yang lebih baik. Ketika wanita itu keluar diperdayakan artinya dia dianggap pengangguran di rumah karena dia tidak mengetahui pekerjaan. Pekerjaan yang seharusnya adalah dia lakukan mencetak generasi yang baik, mendidik anak-anak suami di rumah dengan baik, menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, Begitu seharusnya yang dilak yang dilakukan. Sehingga para bapak bab ibu yang dirahmati Allah itu bukan tasyabuh tetapi penyim, penyimpangan. Penyimpangan kodrat, penyimpangan syariat yang sebenarnya tidak terjadi. Kembalikan kondisi itu kepada kodratnya, laki-laki kodratnya laki-laki. Pekerjaan itu lapangannya ada sendiri-sendiri, seperti tadi kita sebutkan. Menjadi perawat khusus bagi wanita, maka wanita. Menjadi bidan-bidan SPOG, dokter-dokter SPOG itu, itu wanita seharusnya. Jangan laki-laki, SPOG ngurusin seperti itu, kok, laki-laki. Nah, maka hal ini yang seperti ini yang kurang diperhatikan yang kurang diperhatikan. Apabila ada partisi yang jelas, mana laki-laki, mana yang wanita, maka akan kebaikan-kebaikan. Demikian juga, kembalikan wanita pada kodratnya, laki-laki pada kodratnya, akan memperbaiki kehidupan sosial kemasyarakatan. Juga memperbaiki ekonomi masyarakat, ekonominya umat. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq walidayah, waridu walinayah, Wa wa, lidayah, wa, wa, li inayah, wa ala, ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil alamin